Ini dikasih nasi bungkus, terus berdua sama anjingnya. Momen haru, pria rela makan nasi satu bungkus untuk berdua dengan anjing lemas kelaparan. Berbagi kepada sesama makhluk hidup merupakan hal yang terpuji, tak terkecuali terhadap anjing. Itulah yang dilakukan seorang pria di Situ Bondo yang potretnya viral di media sosial. Ia mencuri perhatian karena rela berbagi makanan dengan anjingnya. Keduanya pun makan nasi bungkus bersama di depan SPBU. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok Warung Gibah Situ Bondo pada Selasa 7 November 2023. Berdasarkan keterangan unggahannya, video itu diambil di Situ Bondo, Jawa Timur. Terlihat dalam video, pria tersebut sedang duduk di depan SPBU dengan nasi bungkus terbuka di depannya. Tidak sendirian, ia juga membiarkan seekor anjing berwarna putih memakan nasi bungkus itu bersamanya. Mas ini tadinya dikasih nasi bungkus satu doang, tanpa berpikir panjang nasi itu langsung dimakan berdua sama anjingnya, tulis akun tersebut. Berdasarkan narasi video tersebut, anjing tersebut tadinya terlihat begitu lemas. Kemudian anjing itu kembali semangat ketika melihat ada orang yang memberikan majikannya nasi bungkus. Tadi anjingnya ini lemas banget, begitu tahu ada nasi dia langsung berdiri lanjutnya. Pengunggah video itu pun langsung merasa terharu dengan kejadian yang ia lihat langsung itu. Sementara itu tak berselang lama, ada orang lain yang menghampiri pria tersebut dan memberikan satu nasi bungkus lagi untuknya. Banyak yang merasa terharu dengan kebaikan sang pria dengan sukarela membagi makanannya dengan anjing itu.